Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang Dan sekarang kita akan bahas pelajaran kedua tentang mengenal kata Ya yeah. Di sini dikatakan sebuah literatur berbahasa Arab sepanjang apapun sebenarnya hanya tersusun dari kata. Kata demi kata disusun menjadi sebuah kalimat, kemudian kalimat demi kalimat disusun menjadi sebuah paragraf. Kemudian paragraf demi paragraf disusun menjadi sebuah tulisan yang panjang hingga berlembar-lembar banyaknya. Kata adalah penyusun kalimat. Ya. Yeah. Sebelumnya sudah disampaikan ya bahwasanya di antara tujuan terpenting kita belajar bahasa adalah agar kita bisa ber berkomunikasi ya menggunakan bahasa itu. Kalau kita sedang belajar bahasa Arab berarti tujuan terpenting kita adalah agar kita ya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Nah, saat berkomunikasi yang kita butuhkan itu adalah kemampuan untuk menyusun kalimat atau kemampuan untuk memahami sebuah sebuah kalimat. Ya, kalau kita bisa menyusun kalimat atau kita bisa memahami sebuah kalimat, insya Allah nanti kita bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kita ingin bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Arab, kita harus ya bisa menyusun kalimat atau memahami sebuah sebuah kalimat. Nah untuk bisa menyusun sebuah kalimat atau memahami sebuah kalimat, ya kita harus faham dulu apa itu kata. Ya, karena kalimat ini tersusun dari dari kata ya, jadi kita harus ya pahami dulu dengan baik ya apa itu kata dan pelajarannya ini ada di pelajaran kedua ini ya jadi hendaknya ini difahami dengan dengan baik jadi kata adalah penyusun penyusun kalimat ya dan dalam bahasa arab ya itu kata atau kata bahasa arabnya adalah al kalimatu jadi kata bahasa arabnya adalah al kalimatu sedangkan kalimat bahasa arabnya adalah al -Kalimatu al jumlatu ya jadi al kalimatu itu kata sedangkan al jumlatu itu itu kalimat ya kemudian dalam bahasa arab itu kata terbagi menjadi tiga isim fiil dan huruf jadi insya Allah lebih mudah ya bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa Inggris misalnya. Kalau bahasa Inggris itu kan kata terbagi menjadi sekitar delapan ya. Ya ada noun, ada verb, dan lain sebagainya ya. Adjective, tapi kalau dalam bahasa Arab itu cuma terbagi menjadi tiga Jadi insya Allah ini akan lebih mudah untuk difahami Jadi dalam bahasa Arab kata dibagi menjadi tiga Isim, fiil, dan huruf Kita bahas satu persatu Yang pertama itu isim Tulisan Arab itu alismu Alismu, isim, alismu Dan ini kalau bisa antum ya latih dalam menuliskannya jadi setiap ada tulisan bahasa Arab yang ada di buku ini kalau bisa dilatih ya dituliskan di di buku tulis ya supaya kita terbiasa menuliskan uh, menulis tulisan Arab ya Insya Allah itu lebih uh, lebih bagus dan nanti akan lebih membuat kita semakin paham uh, ya isim atau alismu ya tulisan Arabnya adalah kata yang menunjukkan delapan hal ya kata yang menunjukkan delapan hal apa saja manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Ya, ada namanya tapi tidak terlihat wujudnya. Contoh, rojulun, seorang laki-laki ini manusia berarti ya. Filun gajah berarti hewan. Tamrun kurma itu tumbuhan. Hajarun batu benda mati. Jamilun ya bagus ini sifat. Sobahun fagi ini menunjukkan waktu. Masjidun masjid yang menunjukkan tempat. Mautun kematian ini ya, menunjukkan sesuatu yang bersifat ya abstrak. Jadi bagian lampiran di sana ada contoh-contoh ya isim yang lebih banyak antum bisa baca ya di bagian lampiran buku ini. Nah ini isim ya ini isim. Kemudian yang kedua fiil ya fiil tulisan Arabnya al fiilu al fiilu tapi kita menyebutnya fiil ya fiil adalah kata kerja ya gampangnya seperti itu fiil adalah kata kata kerja dan dalam bahasa Arab fiil dibagi menjadi tiga yang pertama al fiilul maudi ya kata kerja untuk waktu yang lampau kalau dalam bahasa Inggris itu past tense ya kemudian yang kedua al fiilul mudhari'u ya kata kerja untuk waktu sekarang atau akan datang yang ketiga fiilul amri ya kata kerja perintah ini sekali lagi ya saya ingatkan antum coba ya berusaha untuk menuliskan tulisan Arab yang ada dalam buku ini. Seperti di sini ya tulisannya al-fi'lul maudi al-fi'lul mudhari. Tapi kalau fi'il amr fi'lul amri. Kenapa seperti ini nanti insya Allah akan kita pahami ya kalau kita sudah belajarnya sudah jauh ya. Tapi yang penting sekarang diikuti saja tulisan, model tulisannya seperti ini. Jadi ingat-ingat. Contoh untuk fiil maudhi, kata kerja lampau misalnya kataba artinya telah menulis. Untuk mudhari ya fiil mudhari yaktubu. Ya artinya sedang atau akan akan menulis. Kemudian untuk fiil amr contohnya uktub. Tulislah. Ya, di sini ada catatan yang pertama, fiil memiliki pola-pola yang khas. Ya, pembahasan rincinya ada dalam ilmu sharaf ya. Insyaallah dalam ilmu sharaf nanti kita akan ya mengenal berbagai macam pola fiil. Jadi nggak cuma pola seperti ini. Ya nanti banyak polanya yang insya Allah ya akan dengan mudah kita pelajari dalam ilmu sorof. Ya kalau kita sudah belajar sorof, kita bisa mengenali fiil dengan mudah. Kemudian yang kedua untuk membedakan fiil mudorek yang bermakna sedang dan akan dilihat dari konteks kalimatnya. Jadi kita pahami dulu kalimatnya secara keseluruhan. Nanti kita akan bisa menentukan ini fiil mudoreknya maknanya sedang atau akan. Gitu. Misalnya pada kalimat Aliun filgur ghurfati ya Ali si Ali filgur ghurfati di dalam kamar ya Qur'ul Qur'an. Di sini ya kita terjemahkan sedang. Ya lebih tepatnya sedang membaca al al Qur'an. Sedangkan al mu'minu la yashrobul khomro. Al mu'minu ya seorang mukmin itu la tidak yashrobu. Ya ya syurubu ini minum tapi kita terjemahkan sedang atau akan karena ini fiil mudhari ya lebih tepat kita terjemahkan akan tidak akan ya meminum al -khomra. tidak akan minum khamar ya seperti itu jadi kita pahami dulu kalimat secara keseluruhan nanti kita tentukan ya apakah fiil nya bermakna sedang atau akan insyaallah ini ini mudah ya kalau nanti kita sudah uh, belajarnya itu sudah sampai pada babnya ya pada pembahasannya di sini hanya sekedar contoh saja kemudian yang ketiga biasanya untuk memberi makna akan ya pada fiil mudhari diberi tambahan huruf sa ya sin sa yang artinya akan di awalnya jadi menjadi jelas ya maknanya akan seperti misalnya kalau ia derusuk ya derusuk artinya belajar tapi maknanya bisa akan atau bisa sedang tapi kalau ada sa di depannya saya derusuk jelas artinya akan. Saya terusuk dia akan belajar. Saya rejiu, dia akan pulang. Saya zhabu, dia akan pergi. Penjelasan rinci tentang fiil ada dalam ilmu soraf. Ya, insya Allah nanti jadi ya, di bagian kedua dalam buku ini kita bahas pondasi dasar ilmu soraf. Ya. Ya, ini demikian ya pembahasan ringkas tentang isim dan fiil. Ya, untuk huruf Ya insya Allah kita akan bahas pada rekaman tersendiri ya Supaya rekamannya tidak panjang Dan silakan Atom ya ulang-ulang rekaman ini Jika masih belum paham dan baca juga bukunya Ya Allah